Yang pertama, kamu terobsesi dengan instant result atau hasil yang instan. Yang namanya perawatan kulit wajah itu memang nggak ada yang instan. Saya nggak percaya kalau misalnya ada produk yang klaimnya itu langsung menghasilkan result yang instan gitu ya. Itu saya nggak percaya. Kalaupun memang ada yang langsung kelihatan begitu dipakai langsung kelihatan misalnya kulitnya lebih kencang atau misalnya lebih cerah, itu biasanya kosmetik aja. Jadi hasilnya itu tidak bertahan lama. Tapi kalau misalnya kamu mau dapetin kulit yang sehat yang memang bertahan lama gitu ya, itu tidak ada yang instan. Benar-benar sesuatu yang bentuknya proses gitu ya, proses yang kamu harus jalani day after day, night after night, setiap hari selama bertahun-tahun. Ya selama kita hidup dan selama kita pengen punya kulit yang sehat, ya proses itu tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi sabar, harus telaten, dan harus menerima bahwa yang namanya perawatan kulit itu ya udah harus jadi bagian dari sehari-hari.